kasih sayang orang tua kepada anak. Semuanya nih ya? Yang mana menyampaikan langsung kepada yang menerima, yaitu anak yatim. Ya, salaman sama Pak Ajina. Matur suwun Ibu, Bu Aja, Pak Haji. Silaturahmi paguyuban, insya Allah setiap langkah berguna dan dosa-dosa. Para tamu undangan, adik-adik mohon berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhlas. Siko, kayaknya ada yang kesel. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa musalliyan 'alan nabiyil mustofa wa 'ala alihi wa sahbihi ahli silki wal wafa. Amma ba'd. Saya tes ya, bapak-bapak. Semangat! Baik. Luar biasa, bapak-bapak tuh sempat. Coba ibu-ibu ya. Apa kabarnya? Silaturahmi nambah rezeki. Nambah rezeki enggak? Nambah rezeki lantaran ikut guyub silaturahmi. Makanya doa saya, mudah-mudahan paguyuban Desa Gunungan Jakarta panjang umur. Bahkan saking berkahnya, bukan cuma rezeki buat kita, tapi ada rezeki juga buat anak yatim. Bu, Pak, nanti pas santunan yatim, kasih usap kepalanya. Minta doa sama anak yatim. Anak yatim doain, bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada hari ini sehat walafiat. Panjang umurnya, mudah urusannya, Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak yatim timbang usap kepala, bilang amin mustajab. Intinya setiap kita datang silaturahmi, kumpul di sini, mudah-mudahan pulang tidak bawa dosa. Makanya temanya lebaran, leburan, luberan, laburan. Berkah dunia akhirat. Ya, insyaallah mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Satu surah Al-Fatihah. Kita baca, mudah-mudahan kalaulah ada yang sakit Allah sembuhkan. Kalau ada yang kesulitan Allah mudahkan. Usaha-usaha kita semuanya diberikan kelancaran. Anak-anak kita sehat walafiat, salih-salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, sepuh, bini sepuh semuanya. Saya enggak sampai selesai. Kebetulan ba'da zuhur ada acara. Haji Hamid ya, saya pamit duluan. Makasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa ma fiqillakum tari. Nasrullahu wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz kita, juga Bapak Dewan kita yang sudah memberikan petuahnya.